Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada Abu Hurairah tentang seorang laki-laki yang sangat semangat bersedekah, namun sedekahnya salah sasaran. Saat matahari sudah tenggelam, keluarlah laki-laki itu dengan barang yang siap disedekahkan. Ia menghampiri seorang pria yang tampak membutuhkan, dengan segera ia memberikan sejumlah hartanya. Keesokan paginya, ia mendengar orang-orang heboh membicarakan bahwa semalam ada orang yang telah bersedekah kepada pencuri. Laki-laki itu kaget, karena ia yakin yang dimaksud orang-orang itu adalah dirinya. Akan tetapi, ia tak menyerah dan justru lebih semangat bersedekah lagi. Malam kembali gelap, laki-laki itu keluar lagi untuk bersedekah. Kali ini, ia memberikannya kepada seorang perempuan. Keesokan paginya, orang-orang heboh membicarakan bahwa semalam ada seorang pelacur yang mendapatkan sedekah. Si laki-laki itu tertegun lagi, sedekahnya lagi-lagi salah sasaran. Malam ketiga ia kembali bersedekah, ia yakin sedekahnya kali ini akan tepat sasaran. Kali ini sedekahnya diberikan kepada seorang laki-laki. Keesokan paginya, ia mendengar orang-orang kembali heboh membicarakan bahwa ada orang kaya raya yang mendapat sedekah. Laki-laki itu merasa kecewa, karena tiga kali ia bersedekah, tiga kali sedekahnya salah sasaran. Ia khawatir amalannya menjadi sia-sia, karena bersedekah pada orang yang tidak tepat. Malam berikutnya, saat ia tidur, ia bermimpi seseorang mendatanginya sembari berkata, "Sedekahmu kepada pencuri, telah mencegah si pencuri dari perbuatannya. Sedekahmu kepada pelacur, telah mencegahnya untuk berbuat zina kembali. Sedangkan sedekahmu kepada orang kaya, telah menyadarkannya untuk menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya." Kisah ini diambil dari hadis Bukhari nomor 1421, dalam Sahih Bukhari dan Sunan Abi Daud.